Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Waji Banjar. Kali ini kita kembali unboxing paket yang baru satu minggu kemarin saya pesan di Shopee, dan tadi sekitar pukul 3 datang ya, dan sekarang mau saya unboxing dulu, baru nanti kita teruskan uangnya. Oke, ini dia pesanan saya, paketnya apa isinya nanti kita buka. Beratnya sekitar 5 atau 6 kilo beratnya. Apa isinya sahabat-sahabat? Oke, langsung aja kita unboxing. Mungkin ada yang penasaran kira-kira apalah yang saya beli. Nah sahabat-sahabat, kita tambah penerangannya dulu biar lebih terang gitu ya. Oke, untuk packing aman sekali, tidak ada sobekan-sobekan seperti paket saya yang kemarin sore. Ini dia. Oke, aman. Tidak ada yang bolong, berarti tidak mungkin ada yang kurang di dalam. Yang kemarin bolong-bolong dan ada yang kurang, dan sampai sekarang karena saya terlanjur meneruskan uang, tokonya tidak mengembalikan uangnya sampai sekarang, padahal barangnya sudah hilang ya. Nah, itu kesalahan saya kemarin. Saya langsung beri penilaian sehingga barangnya tidak bisa lagi saya komplain karena tokonya sudah menerima uang. Nah, ini saya akan hati-hati ya. Kalau ada yang kurang satu, saya tidak akan meneruskan uangnya. Kita unboxing pelan-pelan. Wah, ini di sini stiker dari pengirimnya di situ ya, susah nih. Ya kita bedah aja ya, atau kita buka bagaimana ini supaya ininya tidak rusak. Bedahnya di bedah ya. Ambil aja. Oke. Ya. Kardusnya kardus bikinan sendiri. Nah, kita keluarkan satu persatu. Nah, ini satu paket. Apa isinya kita lihat. Ternyata ini adalah pedal gas untuk sepeda listrik. Ini ya. Oke, cat gitu ya. Oke, yuk. Pedal gasnya ya. Oke. Saya tidak cek fungsinya. Saya cek fisik saja karena ini harus terhubung dengan perangkat yang lain. Oke, pedal gas. Mantap. Kita masukkan lagi pedal gasnya. Oke, gimana tadi ya masukkannya, gini. Nah sahabat-sahabat, inilah unboxingnya hari ini. Setelah saya buka deh, yang pertama motornya ini Yalu. Ini dia 48 volt, 2000 watt, speed 4300 rpm, kemudian 42 ampere untuk kuat arusnya. Nah, ini rencananya mau saya jadikan motor listriknya untuk tenaga surya, nanti akinya dan itu setirnya. Kemudian yang kedua ini kontrolernya, dan saya masih menunggu
panduan dari toko penjualnya untuk bagaimana cara merakitnya. Nah, kemudian ada pedal gas. Ini ya, gas nyum. Seperti ini bentuknya. Pedal gasnya besi ya, bagus. Dan ini kira-kira 3 meter lah diperkirakan. Oke. Dan kemudian ada gear belakang. Gear yang masuk ke roda, ke as roda. Ini sudah ada dikasih beberapa pilihan. Ada as bosnya yang seperti ini bosnya. Nah, ini bahan-bahan pokoknya. Kemudian ada stop kontak kunci. Dan ini konektor-konektornya untuk konektor dari regulator ke motor. Regulator ke motor ini. Ini ada 3 di motornya untuk dimasukkan ke sini. Lalu ada kontrol soket ini untuk masuk ke controller kitnya di sini. Dan di sini juga ada tegangan dari motor ini, karena motor ini tidak menggunakan apa namanya ya, BLDC ya, BLDC. Jadi motornya ini menggunakan apa namanya nih, ini kontrolernya seperti ini. Nah, brushless ya, brushless DC motor. Nah, jadi tidak bisa langsung muter kalau dikaitkan ke aki. Dia harus melalui controller ini untuk membuat tegangan RPM tertentu di dalam sini. Nah, jadi sama dengan mesinnya drone ya, sama dengan mesinnya drone. Lalu ada lagi rantainya, ini rantainya, rantai sepeda aja ya, cuma lebih kuat lah daripada pakai poli. Ini soket-soketnya, pembungkusnya, siapa tahu diperlukan untuk menyambung kabel-kabelnya gitu ya, memperpanjang kabelnya untuk kontak-kontak di regulator kontrolernya ini. Ada lagi, ini dikasih bonus, tapi ini untuk berapa volt saya tidak tahu. Ini mesti menunggu panduan dari penjualnya, dari tokonya, apakah ini ke aki 12 voltnya atau langsung 48 volt, saya tidak tahu. Ini yang biasa aja, yang harga 10 ribuan apa 5 ribu ya. Nah, sahabat-sahabat, sudah habis itulah yang di unboxing pada hari ini. Ya, terima kasih sudah mengikuti channelnya Oh Haji Banjar dan Oh Haji Banjar. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa merakit mobil. Oh ya, bukan mobil ya, sepeda listrik dengan menggunakan tenaga surya ini. Dan saya sudah beli 1 biji aki, mau perlu 3 lagi yang 12 volt 45 ampere tadi tidak ketemu. Saya beli yang bekas-bekas aja ya. Asal voltage-nya masih 12 volt dikali 4 nantinya jadi 48 volt karena motornya ini menggunakan daya 2000 watt dengan DC tegangannya 48 volt DC. Speednya 4300 rpm. Kemudian kuat arusnya yang diperlukan, arusnya itu 42 ampere ya per jam. 42 ampere. Berarti kalau akinya 40 ampere kurang lebih bisa putaran maksimum dalam waktu 1 jam akan habis ya. Karena ini 2000 watt ya tegangannya. 2000 watt. Tadi saya coba pakai adaptor tidak mau muter dia. Hanya bergerak satu putaran udah berhenti karena adaptornya cuma 5 ampere ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat, demikian dukung terus Oh Haji Banjar dan Oh Haji Banjar. Subscribe, like, komen, dan bagikan video-video yang ada di Oh Haji Banjar. Siapa tahu kawan-kawan yang satu hobi elektronik memerlukan cara ini. Nanti akan saya review semuanya ini, saya review semua, akan saya review setelah jadi.
dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.